Pagi. Hai, alhamdulillah sehat. Ada beras juga, Pak. Ini minyak, Pak. Kalau minyak banyak lah ya, aman ya. Minyak banyak. Ya, minyak banyak. Sama ya. Yang belinya berapa? Belinya itu 1 biji. Hah? 1 biji. 1 karton maksudnya. 1 karton 1 biji. Oh, jadi berapa? Satunya berapa, Pak? 1 biji 2 dibagi 12. Satunya itu 14.300. Itu udah dari tengkulak, enggak? Oh, tengkulak. Itu kan bukan dari tengkulak. Berapa, Bos? Kilonya sekarang ayam? 38, Pak. 38. Oh, sudah turun sedikit ya? Ya. Kemarin lah 40 toh. Saiki sekarang jualannya sepi, Pak. Sepi, jadi ya. Turun harganya ya. 38. Ya. Ini ada berapa kilo? Semua, Pak. Iya. Paling itu ya 10 kilo. 10 kilo. Jadi kalau 10 kilo piro? 38. Nah, nawar 400 boleh toh? Jadi sekilo 10 nya ada ibu-ibu kasih sekilo untuk 10 orang, wes ya. Hah? Modal, Pak. Kamu modal lagi ya, wes. Gimana? Udah berapa tahun, Bu, jualan kemiri? Udah berapa tahun? Udah lama. Pripun Bu niki? Dibagi 10 pernah. Harga stabil ya. Nah, ayam sudah mulai turun. Tadi kita lihat dari 40.000 di sini sudah 38.000 ayam ya. Telur masih tinggi tapi enggak naik lagi. Mulai turun. Kemarin 32 sekarang sudah 31 ya. Bawang 35, cuma cabai terlalu. Cabai rawit 23.000. Kalau di 3.000 berarti belinya 10.000 kan di petani. Nah, atau 13.000. Itu kalau 10.000 per kilo petaninya rugi. Biaya nanamnya enggak cukup gitu. Jadi di macam apa ini? Karanganyar ini terima kasih Bupati. Selamat dan salam. Ini harga-harga cenderung stabil bahkan cenderung turun ya. Pasti ini Bupatinya kerja keras. Jadi kita gembira ada yang ada dari tinggi turun tapi ada yang sama murah seperti cabai. Ya. Rata-rata kan inflasi cuma 3,5, jadi turun. Rata-rata secara umum turun. Inflasi kita kan year on year-nya 3,5. Bulan ini malah rendah sekali. Ya memang perlu waktu. Ayam kan nggak bisa bertelur sehari dua kan? Ya. Jadi perlu waktu, mudah-mudahan kemarin kan 32, 33, sekarang 31. Saya kira minggu depan, 2 minggu lagi kan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.